Podcast, kembali lagi bersama dengan Death Nitro. Kali ini kita akan menunjukkan permainan kita, gameplay Resident Evil Revelations. Oke guys, kita akan lanjutkan saja permainan kita di gameplay Resident Evil Revelations. Episode sebelumnya kita memakai karakter Parker dan juga si Jessica ya. Dan di situ ternyata ada pengkhianatan bangsa ya. Dan ternyata si Jessica menjadi pengkhianatnya ya. Gua kirain dari awal Raymond ya, ternyata kagak, Raymond malah baik ya. Dan di situ juga kita memakai karakter lagi Jill dan Chris. Dan di situ kita menemukan si Parker yang sudah tertembak ya, dan juga dibawalah dengan si Jill ya, dengan susah payah, dan juga sama si Chris ya. Dan akhirnya di tempat itu jatuh ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, harus merelakan dia ya. Sudah sekuat tenaga si Chris untuk menarik, tapi susah lah ya. Kalau enggak semuanya mati ya, kalau enggak kita, dia enggak mengorbankan dirinya ya. Dan di situ juga kita udah lari-lari. Wah, benar-benar ya, pakai waktu lagi ya, bikin gua stres. Oh, yaudah lah ya, kita akan lanjutkan saja permainan kita. Kayaknya terakhir itu kayaknya kita harus melawan monster yang begitu besar kali ya. Oke, kita langsung saja lah ya, jangan banyak basa-basi, kita langsung saja ke permainan. Oke guys, kita lihat cutscene-nya dulu ya, yang sebelumnya. Oke. Hold it right there. She's trying to activate the ship's self-destruct mechanism to destroy the evidence. It appears my Brightyield assistant has made the last move. Now, have I made things clear to you? Jessica! I'm sorry, Parker. Inilah pengkhianat bangsa. See you guys. Aduh. Mantap. Oke guys, kita sudah sampai episode 11 ya, akhirnya ya, Revelations. Inilah ya ujung dari awal. Besar sekali. Keluar dari kapal. Wow, banyak darah guys. What have they created? Siapa yang, membuatnya katanya? Oke, selamat datang di Resident Evil Revelations. Ada yang tunggu. Wah, kita di sini. Oh, ada lagi. Oke, kita akan lihat dulu. Kita lihat dulu di sini. Oh, ada juga. Oke, lari. Banyak juga nih. Hati-hati, Chris. Oh, yang di sini aja ya. Dapat lagi, guys.
Tunggu. Oh, yang di sana. Oke,
bener-bener. Dari tadi aja ya. And that's all she wrote for the Zenobia. Mantap. It's me. What's happening? On our way out. We lost Parker. Okay, kita berhasil keluar, guys. Tapi Parker Jessica tidak berhasil. Jessica took the whole ship down. The FBC? Well, Morgan. He was one step ahead of us the whole way. Yes, I see. I hate to think this could all be a mistake. My mistake. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. All right. It all started 1 year ago. Right there, Terra Grecia. Okay. Mantap. Woohoo. Wow. Keren sekali episode kali ini ya. Haha, gile bener-bener. Kita simpen dulu, guys. Di mana nih? Data 10. Oh. Selesai. Oke, guys, kayaknya video kali ini bener-bener seru sekali. Main tembak semuanya ya. Pusing kepala net. Di patch kayak begitu terus ya dari kemarin-marin ya. Tapi bener-bener ya, mantap kali ini ya. Di channel Dance Nitro. Oke, guys, ini video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Kasih like, komen, dan subscribe jika kalian suka pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye bye.